Halo Adik Brandly, kali ini kita akan membahas soal mengenai materi bilangan berpangkat. Diketahui pada soal ada sebuah perkalian berpangkat, yaitu 11 per 7 pangkat 6 dikalikan dengan 3 per 7 pangkat 6. Pertanyaannya, sederhanakan bentuk tersebut, kemudian nyatakan dalam bentuk eksponensial. Untuk mengucapkan ini, sederhanakan dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Jadi, operasi bilangan berpangkat pada soal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 11 per 7 pangkat 6 dikali 3 per 7 pangkat 6 sama dengan 6. Kita lihat di sini, sifat yang kita pakai adalah A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, jadi A-nya ini adalah ini, B-nya adalah ini. Jadi dari penjabaran tersebut kita dapatkan 11 per 7 dikali 3 per 7 pangkat 6 sama dengan, sekarang tinggal kita kalikan saja, jadinya adalah 11 kali 3 adalah 33 per 7 kali 7 adalah 49, dan jangan lupa pangkatnya masih pangkat 6. Apakah 33 per 49 bisa kita sederhanakan lagi? Jawabannya adalah tidak. Jadi, di sini bentuk yang paling sederhana dari 11 per 7 pangkat 6 dikalikan dengan 3 per 7 pangkat 6 adalah 33 per 49 pangkat 6. Jadi, pangkat 6 ini sudah dalam bentuk eksponensial. Demikian adik-adik. Dalam menjawab pertanyaan ini sebenarnya sangat mudah. Yang penting di sini kita ingat selalu sifat dari bilangan berpangkat. Di sini saya sudah tulis dengan pensil berwarna hijau. Dan jawabannya saya tulis dengan pensil warna kuning. Demikian adik-adik, semoga dengan penjelasan saya ini bisa menambah pengetahuan adik-adik mengenai materi bilangan berpangkat. Materi ini juga akan kita lanjut pakai di bentuk akar ya adik-adik. Semoga membantu. Sekian dan terima kasih. Sehat selalu.